Terima kasih, terima kasih. Oke, lah donatnya nggak ditaruh sini. Donatnya nggak ditaruh. Sekalian. Ini kan nggak order donat. Jadi kalau kita sampai sini harusnya sekalian. Ada apa sih, Bel? Bel, kenapa sih? Aku sedih banget. Semua aplikasi sudah aku coba untuk mendapatkan wanita-wanita, tapi gue nggak. Ceritakan, Bel, ceritakan, Bel. Sini di tengah, cerita, di tengah. Cerita, cerita, cerita. Ceritain. Mas Ebel kayaknya lagi ada masalah. Problem ya? Iya. Minum dulu deh kopinya. Minum kopi dulu dikit, biar nenangin diri. Cerita, udah cerita aja dulu. Enggak, gue kayaknya gak nikmatin kopi saya. Cerita dulu, cerita. Gak nikmatin kopi saya. Dia sedih banget, dia sedih banget. Dia sedih banget, dia sedih banget. Coba kopi dulu. Kamu tambahin apa ini? Sedih banget, dia sedih. Ini bukan sedih. Enggak, ini karena lu terlalu sedih, jadi lu gak bisa nikmatin kopi. Bapak kalau misalkan... Sampai kopi yang manis pun terasa pahit di ludahmu. Coba dulu. Coba gue, oke. Enggak apa-apa. Enak. Enak. Lu jujur, bro. Enak. Enak kok. Cobain. Enak. Enak gak, Gen? Gen. 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 Apa saya coba? Gimana, Gen? Apa saya coba? Enak. Enak. Enak, Bel. Enak, Bel. Ebel, Ebel acting. Ebel acting ya? Acting. Ebel acting, Nek. Jangan acting. Enggak banget. Dan acting, Bel. Coba dulu, Bel. Dan acting, Bel. Nah, bilang enak. 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 Tanya aja deh, jedar. Sukanya cowok kayak gimana? Apa? Pokoknya aku kalau ngobrol sama temen-temen cewek aku, mereka tuh pasti zaman sekarang sukanya sama cowok skena. Oh. You know, yang pakai baju anak band anak gitu. Yang suka nongkrong-nongkrong, nonton konser, anak geeks gitu. Nah, tuh. Gitu, Bel. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Itu cewek banyak suka begitu, Bel. Iya. Kayaknya harus yang duduk Vincent, duduk Vincent, Bel. Duduk Vincent. Oh, iya. Bisa gak lu duduk Vincent? Salah. Kakinya. Duduk Vincent. Gak gitu deh, duduk Vincent. Apa? Bisa. Salah. Salah. Itu bukan Vincent. Bukan begitu. Itu bukan Vincent. Itu seribu bukan. Lah. Kamu udah lah. Udah, Bel. Pokoknya gitu. Udah siap jadi anak skena. Anak skena. Oke, siap. Mas Ebel, jangan lupa tasnya, tas tote bag. Yes. Ah, emang ya kalau udah masalah pasangan nih emang harus hati-hati. Iya. Nyarinya. Sensitif soalnya. Kalau lu sensitif gak? Kalau sama pasangan? Sensitif. Lu ingat podcast kita gak? Perang itu saya sama keluarga, Pak. Perang. Jadi ya, gue denger itu, gue nonton. Gue pernah podcast sama dia. Terus naiklah sehari. Terus penontonnya 1 juta sehari, bro. Banyak itu. Terus tiba-tiba hilang videonya. Hah, kenapa? Gue tanya lah tuh sama bos gue. Pakai dulu. Pakai baju skena, bukan seenaknya. Skena ya, bukan seenaknya lu. Bukan skenanya saja. Iya. Terus kok hilang, bisa hilang videonya? Tahu, tanya aja sama dia. Kenapa? Enggak, itu terjadi gonjang-ganjing di dalam rumah tangga dan keluarga. Oh. Jadi, karena podcastnya terlalu menyinggung. Oh jadi, gitu. Aku menyinggung siapa-siapa waktu itu. Ya mungkin dia. Gue cuma nanya tipikal. Abis, ternyata ada yang marah. Bapak mancing-mancing sih. Ya lagi kamu juga gampang amat kepancing. Ya kalau itu kan bisa ditahan, harusnya gak usah dicerita. Tapi kenapa sih kamu kok suka banget bule ya emang ya? Iya, kenapa ya? Soalnya udah pengalaman. Oh, ya, kalau bule? Aku dari dulu, soalnya... Jangan bahas ini ya! Oh iya, hampir aja kepancing. Seandainya ternyata... Suami kamu ada di studio ini. Kamu mau ngomong apa? Nonton, kalau suami kamu nonton. Iya, kalau lagi nonton kamu mau ngomong apa buat suami kamu? Sayang, pokoknya aku itu sebagai seorang istri... bahagia dan bersyukur punya sosok seperti kamu. Pokoknya aku akan berusaha untuk jadi istri yang terbaik. Istri yang menyayangi dan mencintai kamu dan menjadi sahabat kamu seumur hidup. Siapa namanya? Wow. Kalau siapa namanya? Vincent Verha. Vincent, halo Mas Vincent. Verha. Dan tanpa sepengetahuan Jessica Iskandar. Kita sudah menghadirkan, ini dia Vincent Verha! Enggak,
Tadi kan gue nyuruh ganti baju. Bukan lu jadi orang. Bukan ganti kepribadian. Bukan ganti sosok ya. Ganti baju doang. Anak skena bro. Anak skena. Ini baju siapa? Wes. Ini siapa ini? Siapa ini? Ini fans gue banget ini. Siapa ini? Siapa? Rafiq bro. Rafiq. Ada namanya nih. Ini ada tulisannya tuh. Tuh baca. Siapa tuh? Baca. John. Rafiq. Nah, gimana kalau jalannya lagi di tengah konser? Kalau coba. Misalnya lagi. Orang lagi rame. Lagi rame. Lagi di konser. Habis tukar tiket. Habis tukar tiket. Yes. Eh diperiksa satpam dulu. Diperiksa satpam. Angkat tangannya. Tasnya ditaro. Tasnya taro. Tasnya kan di ini dulu di sensor. Salim sama satpamnya. Satpamnya marah. Lu dipukul. Orang lagi lompat-lompat. Oh, lu datang. Lagi nonton konser, lagi lompat. Set. Penonton vokalisnya nyuruh, Tiara! Wah, Tiara! Bel, sini gue kasih tahu, cewek itu ada love language-nya. Iya. Gimana itu? Jadi gak sembarangan. Ada macam-macam. Lu, kalau lu love language lu apa? Ada 5 love language. Apa itu love language? Bahasa Indonesia aja vocab-nya masih jelek. Apalagi disuruh bahasa Inggris. Jelasin dulu love language itu apa? Love language itu bahasa kecintaan. Tubuh. Bahasa tubuh. Bukan tubuh. Itu body language. Body language. Yang pertama tuh ada istilahnya physical touch. Act of service. Act of service. Ada giving. Hadiah. Terus time. Ada quality time. Quality time. Gitu. Kalau yang pertama tuh yang physical touch dulu. Physical touch itu adalah dengan sentuhan. Kayak contohnya gini misalnya. Kamu kamu laki-laki. Kamu dia. Ini contoh doang. Kenapa lu baper beneran misalnya kayak kamu kenapa gitu. Kamu enggak apa-apa kan? Nah, itu physical touch. Okay. Gitu. Ya kamu makannya jorok banget sih aku lapis. Serius kamu? Kotor. Aku tidak nyangka deh, kamu bisa sebaik ini sama aku. Kakak ganteng banget, Kak. Dia lewat kamera semua. Emang boleh seganteng itu? Udah. Ada lagi nih, word of affirmation. Ya. Itu adalah pujian-pujian. Pujian-pujian untuk gimana? Cewek. Kayak misalnya, kamu hari ini cantik banget. Gak kayak biasanya. Hai, Bel. Aku lihat-lihat kayak Bel ada yang beda ya hari ini. Apa yang beda? Kamu ganteng banget hari ini. Aku mau foto sama kamu boleh gak? Serius kamu? Iya. Cuman kamu yang bilang aku ganteng dan kamu pengen foto sama aku. Mana HP-nya yang foto? Ya udah, ayo. Ini beneran aja. Ganteng banget. Serius? Iya, pengen aku print. Buat apa? Biar aku bisa lihat sebelum aku tidur. Gitu. Gitu, Bel. Siapa cewek yang cocok buat si Ebel ini? Lu lebih cocok sama Eca. Kok Eca? Karena sama-sama ada E-nya. Oh. Ebel dan Eca. Disingkat Belek. Kok Belek? Ebel, Eca. Iya, Belek.